Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Istighfar dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Qur'an, submateri melafalkan surat Al-Asr. Surat Al-Asr termasuk salah satu surat pendek di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr termasuk jenis surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asr terletak pada juz 30 dan termasuk urutan surat yang ke-103 di dalam Al-Qur'an. Sebelum belajar melafalkan surat Al-Asr, yuk kita bernyanyi judul lagunya Baca Hafal Al-Qur'an Nada Lagu Cicak. Menerapkannya, yuk kita amalkan. Baca hafal Al-Qur'an, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya, yuk kita amalkan. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan, Pak Guru akan melafalkan surat Al-Asr. Setelah itu nanti kalian tirukan bersama-sama ya. Kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang pertama. Wal asr. Bersama-sama 1 2 3. Wal asr. Kita ulangi satu kali lagi ya. 1 2 3. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Bersama-sama 1 2 3. Innal insana lafi khusr. Bersama-sama satu kali lagi. 1 2 3. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bersama-sama 1 2 3.
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.